Jangan lupa nonton layar komedi. Beragam problema hadir sehari-hari. Beragam suasana datang bagai misteri. Terkadang cakep lo. Ngapa lo pakai nanya-nanya gua? Hah? Gua kan di bang nanya, Li. Udah, Neng, naik lagi. Enggak. Dikirain si Abang? Saya enggak tahu apa. Dari tadi udah ngerem. Minta dipeluk apa? Hah? Ya syukur kalau tahu mah, Neng. Nyoel-noel lagi. Berapa kali digituin mulut siapa monyong? Setan lo. Bukan digituin monyong, udah monyong. Hei, Neng, bayar dulu. Mau monyong apa gigi uap lu? Neng, bayar dulu, hei! Eh, jangan jalan aja, bayar dulu. Mana bayarannya? Udah ngerjain, minta dibayar lagi. Rasain! Tun, mau kemana, Tun? Rapi bener. Teh, suka-suka gue dong. Ngapain pake nanya-nanya gue? Mpok, sombong amat jadi orang, Pok. Biarin aja. Kalau gue sombong tuh wajar, ya. Gue bilangin aja, kita tuh levelnya beda. Kalau gue tuh anak orang kaya, babe gue aja kerjanya di kelurahan. Nah, babe lu berdua kerjanya di mana? Hansip. Lihat aja, sekarang gue mau ke mall, lu berdua ke pasar Impres. Kesian deh lu, kagak level. Pok, biar babe ayah Hansip. Yang penting empuk ayo cantik. Lah empuk apaan? Kagak jelas. Otang, sopan dikit kenapa sih? Sian lu ya, udah miskin, mata lu kotak lagi. Lu kagak ngeliat apa? Body gue nih seksi. Nol, lihat, gue bahaya nol. Tuh, lihat gayangan gue. Asyik kan? Seksi. Seksi dari Hong Kong. Ah, badan kagak aja bengkak gitu aja bangga. Kurang aja lu ya, anak kecil. Mau kemana lu? Mau kemana lu? Mau kerja lu? Hah? Gini lu? Gini lu? Jangan lu ngerong tolong!
maafin deh adek gue, Tun. Udah dong, maafin. Enak amat lo ngomong maafin ya. Gue capek-capek aja. Aduh, pulang. Tenang, gue jadi ancur semua deh. Udah, udah pergi. Yaudah, Po, biarin aja paus ini sendirian di sini. Nih, otong. Aduh, parfum gue jadi hilang deh. Terlalu mahal lagi. Awas udah ketemu lagi ya. Jalan dong, Kak. Capek nih. Udah deh, kita naik ojek aja tapi ya. Iya. Hah, itu ojek, Kak. Ya udah, yuk, yuk. Udah capek jalan mulu. Ya, tapi pelan-pelan dong. Iya. Bang, ke pasar ya. Oke. Baru. Ngomong apaan sih? Ke pasar. Baru. Tut, 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 tut. Oh, 2000. Bu. Bu. Murah amat, Bang. Tidak murah. Tidak murah. 5000. Kok 5000 sih, Bang? Tidak murah 5000. Tidak murah. Baru begitu. Benar-benar. Eh, siap, Bang. Kalau ayah kakak diajak, hancurin, Bang. Hancurin. Hancurin. Sayang. Bang Balat. Aduh. Mau kemana nih? Ayo naik motor abang. Gak usah bayar. Ayo. Aduh. Gak punya bini nih. Bini atuk-atuknya pulang dari Saudi, sakit, ngek, meninggal. Hasil visum dari Saudi katanya bini gue matinya gara-gara ketendang ontak. Ontak laki berarti yang nendang tuh. Aduh, nih Umi kagak ada, baju gue somplak begini bagaimana ngejahitnya. Aduh, soalnya kalau gue gak jahit nih, waduh, malu gue sama orang-orang. Ketek kubu banget, kabel kebakar. Ini gimana jahitnya ya? Aduh, repot banget dah jadi duda. Lubang jarum kecil banget lagi. Gimana masukinnya? Dengar ya, kakinya gua udah pegang, berarti naik motor. Ini gua gigit satu-satu nih. Mi, saya mau nanya. Umi enak motor sama siapa sih? Sama saya kan? Iya, yang ini. Dari awal juga yang ini. Tuh. Mendingan saya, motornya cakep banget. Ini menjelek. Sama gua. Tak. Enak. Wow. Wow. Udah duluan. Sama gua aja enggak apa. Mi, mendingan naik motor saya aja. Godel. Lu apa yang ditampahin sih, Lot? Duh, obat. Lot, sebetulnya kalau kakinya gua udah pegang, berarti naik motornya harus sama gua dong. Lu jangan terlalu banyak muji gua dong. Buset, muji apaan? Kakinya itu perempuan, gua udah pegang si Umi kakinya. Gua tadi? Lu makan kagak dipegang kakinya. Kaki itu perempuan. Mulus bener, Lot. dia bilang? Gua yang ngomong, dia yang gua pegang. Megang gua? Megang itu si Umi, lu apa dipegangnya? Mana lubang jarum? Lupa bikin lubang apa pabriknya ya? Mana deh? Kesamping. Gimana ya? Oh, ya kata orang-orang basahin. Biar gampang masuknya. Usah. Ya,
Kayak orang balap kerupuk. Ya. Le, hah? Jalan lo. Jalan dari mana gua lagi duduk? Ya kemana kek, sono kedel jadinya. Tuh. Ya. Lu kuda jangan lu makan kuda tuh. Kalau lu dan makan kuda lu. Nah, benteng mana benteng? Nih. Nih benteng nih. Benteng? Itu di depan lu masa enggak lihat. Maksud lu benteng yang mana? Betul mecatur, gua nanyain benteng. Itu mah kampung. Iya, Tangerang lu noh. Sekak. Apa lu kata? Sekak. Ah, jadi juga gua jahit. Jangan kata baju genteng sobek gua jahit. Tinggal tes. Ya. Tangan gua apa yang pendek ya? Nalik sini. Nah. Muka gile banget, lubang tangannya kejahit. Bongkar lagi dong. Bongkar lagi mestinya nih. Nah kan. Eli, ah, Momo janji nih. Janji apaan sih? Kalau ada cewek, gua yang narik, ya enggak? Wah, enggak bisa begitu Lot. Kita sama-sama tukang ojek, pengertian. Lu kan udah dua kali narik, gua belum. Kalau ada cewek, gua narik sekarang. Coba-coba lu tarik, gua kempesin ban lu. Ribut masih gua timpalin Lot. Lu berarti sakah nyari duit lu. Udah jalan. Sekak. Ikan paus ke dapar ombak apa ke darat? Ikan paus apa sih masa kuda? Gedenya ikan paus kagak mungkin. Astagfirullahaladzim. Kenapa bang? Ada apaan bang? Takut bang? Apaan sih bang? Enggak. Bang, anterin Atun yuk ke mall. Ini saya lagi nunggu anak sekolahan, emang janji di sini. Ntar jam itu saya udah harus jemput. Mendingan sama dia aja tuh. Enggak, gua mau ada rapat nih. Sama dia aja, sama dia. Pakai rapat. Udah, sama abang aja ya ke mall. Yuk bang yuk. Gua bilang gua lagi ada rapat. Set, rapat apaan sih? Ojek pakai rapat. Asal ada gua rip dapat juga tidur lu. Udah anterin, tarik itu, tarik. Mulai sama Malino, dia mau kuatan bannya. Jangan bikin benar mandir lagi ya, Bang. Sama abang ya, udah pasti kan. Yuk, atau lu pengen ke mall, beli lipstick. Kan saya udah bilang, saya yang jemput anak sekolahan. Kalau saya tinggal, saya dimarahin bapaknya. Udah, tenang aja, atau lebihin deh. Yuk, yuk Bang, yuk. Enggak, biar ngedelebihin emang udah lebih sama dia aja tuh, sama dia. Ngebolot aja, ngebolot. Shhh. Udah dah, mama sama abang aja, udah sama abang aja buruan. Apa yang nganterin? Cepet, kan? Nganterin, Lot, jalan. Gua sama lu. Gendong, buruan lu. Bawa. Cepetan. Rasain lu Lot, gentong minyak tanah lu bawa. Untuk agak kotor gua. Ih, cewek montok. Bisa banget nih cewek nyindiri. Mau kemana Neng? Malam-malam iseng sendirian gitu. Set. Abang panggilin kagak denger-denger apa kagak punya kuping gitu Neng. Halo. Mau abang anterin? Eh, aja yang mau minta. Kuburan Bang. Kuburan? Buset Neng. Bukan itu serem. Kemana kayak gitu, jangan kuburan. Tempat-tempat yang bega-bega begitu, yang rame, yang serak gitu, yang... Ya, udah deh, terpaksa.
terpaksa deh gue pakai baju dinas yang keteknya bolong. Apa-apa deh. Ya ntar kalau misalnya ketek gue kelihatan sih gue maaf-maaf aja nih. Ntar kalau ada kejadian, gue gak bakal angkat tangan supaya ketek gue gak kelihatan. Jadi gue ngangkatnya gini aja. Wah, si Umi tuh si Otong baru pulang. Dulu, ntar babe bukain. Hah? Kok gak ada orang? Apa iya si Entong sama si Umi ngeledek gue? Wah, ini kalau begini caranya ada yang mau main-main sama gue nih. Hei, nih, kalau lo berani, hansip paling keren di kampung Blenyok. Keluar lo kalau berani. Hei, lo rasain itu, jurus ubur-ubur jande. Hah? Berani lo? Hei. Aduh, cewek cakep, kirain jelek. Aneh sendirian, Bang. Gak ada laki, kalau malam sepi. Kalau gitu same dong sama kita. Saya juga duda. Neng jadis apa jande? Abang, kayak musik dangdutan aja nih. Kalau lagu dangdut, jablay juga kan ada. Jawab dong, Neng. Didiamin aja. Ini dibilang gadis, bukan. Dibilang janda, juga bukan. Gadis bukan, janda bukan. Jadi apaan dong? Aneh kuntilanak, Bang. Ah! Kurut! Kuntilanak! Eh, kuntilanak, aduh, pergi gak usah, jangan gangguin gue lo. Iya, gue pergi. Lagian gue juga gak takut sama bau ketek lo. Dia lari ngendus ketek gue. Aduh, gak percuma punya ketek asem. Jangan ketek kuntilanak. Kambing ngendus jadi banci. Aduh, mayan. Ketek keramat. Si Bolot sih masih kubil enak. Dapat duit narik penumpang. Gak bakalnya balik ke pangkalan ojek lagi. Gua aja yang apes. Gua lewat maghrib, kagak narik-narik juga. Cewek cakep nih. Mana, Neng? Jalan Waru, Bang. Oh, mau ke Jalan Waru. Udah, Neng, Abang anterin. Ayo, Neng. Majuan dikit, Neng, ntar jatuh. Ah, Abang. Dikit lagi, pegangan kemari. Nah, bukan apa-apa, Neng, kalau jatuh, Abang gak tanggung jawab. Kalau maju-maju terus, ntar nempel dong, Bang. Emang itu yang gue mau, supaya hangat. Enggak. Maksud Abang, penumpang yang Abang bawa supaya aman. Pegangannya kenceng. Pegangan ya. Neng. Iya, Bang. Abang mau nanya. Ngomong-ngomong, parfumnya apaan sih? Kenapa, Bang? Wangi ya? Wangi, tapi bau kembang kuburan. Emang kita mau ke kuburan, Bang? Kita kan mau ke Jalan Waru. Mau ke kuburan, mau ke Jalan Waru? Uh-uh. Emang Neng siapa ini? Saya kuntilanak, Bang. Hah? Kuntilanak? Serem. Uangnya? Apa nih? Uang? Tata lu. Buat lu, Mi. Gratis. Bang Kubil ngomong apaan sih? Balu, Mi. Gratis.
Kalau perlu bayar Umi, bayar Umi. Emangnya abang mau bayar pakai apaan ke Umi? Tuh, apa ding? Umi, Umi, tiga, tiga. Mpo mau dijadiin bini ketiga? Wah, bener-bener nih ya. Tiga, bini lu. Mau dijadiin pembantu? Wah, lebih-lebih lagi dong. Tidak, pembantu, 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 bukan. Bini, bini. Hah? Bebek? Bini! Bini, bini. Abang mau jadiin Umi bini abang? Ya! Tuh. Jangan mau, Pok. Karena orang kayak Bang Kubil gini nih, bentar lagi gak bakalan beredar, Pok. Mampu semua. Ya, Otong, jangan kasar gitu dong. Ya, abis sebelin sih, Pok. Udah, kita ketok pintunya. Biar babi bukan pintu. Yuk, udah. Tuh. Tuh yang tengah. Aduh. Jangan-jangan kuntilanak yang semalam. Ih, serem banget tuh kuntilanak yang semalam mukanya. Supaya dia gak ganggu gue bacain mantra dulu. Tak takbar, pitak lu lebar. Dung bek, hitung lu sobek. Gue gak bakal bukain pintu lu. Babe ke warung atau kemana kali? Tabuwe babe warung. Babe tanya baru tahu na pintu. Masa si babe main kiu-kiu? Ah, si abang suka ngaco deh. Eh, babe tuh hansip, kagak bakalan main judi. Ah, Tapi main judi. Tamele bude, tamele ya. Buka pintu, gak bisa buka pintu. Bego lu. Ah, pegel ah, ngomong apa bang? Udah ketok aja lagi. Tadah. Tengok main lu. Tunggu pintu itu udah bisa lu. Tepat apa pintu ini? Tunggu aja lu. Ya maaf bang, sangka pintu. Lagian abang ngapain sih ngalangin? Pintu. Gila lu. Gek lu. Tawa lagi lu. Gek. Babe. Gua yang budek apa gimana sih? Orang ketok-ketok dari tadi gak dibukain. Gua lagi enak-enak tidur di kamar. Hah? Siapa yang nabuk pantat gue? Bukain doang pintunya. Orang kan gedor-gedor dari tadi. Aduh. Abang jarakin gue. Babe lo jatuh, alhamdulillah lo. Di dalam ada kuntil anak tuh. Hah? Gak ada anak? Siapa yang beranak? Kuntil anak. Gak ada anak mana? Kuntil anak kagak beranak. Kuntil anak. Mangkenye lidah lo kerok kalau Jumat. Coba melet. Ah, itu lidah lo panjang. Halo abang. Wewe. Hei. Ada Umi dah apa? Ada Wewe. Tilana ga? Tilana ga? Abang. Masa sih aneh disamain nama kuntilanak? Bah, beranda, nabu, debara, beranda, ya.
Gak boleh lagi lu. Lagi. Tawin, gara-gara ngomong lu. Abang ngomong apa sih? Tadar gua. Tuh, kira kalau lu lagi, tawin. Tiga, dua, tiga. Kawin. Bener nih, abang mau kawinin aneh. Oke, coy. Jalan-jalan. Nih, jalan. Udah mati, nggak ada orang yang nolongin gue, sampai yang riwat juga nggak ada. Jun, ya bang, gue bawa lo sendiri kan nih. Ya bang, sama juga bawa beras dua kintal. Ya abang apaan sih begitu, tapi nggak apa-apa, tapi kan harus cantik. Dua hari aja ngajak lo nih, gue nggak ceban. Itu kasih bolot, muka-muka aja dia yang nolongin mayat gue. Ngaget-ngaget semua. Ngapain lagi sih? Bang, lihat deh. Itu bukannya Abang Mali, temennya Abang itu. Mau beli apa lo? Bukan Mali, Bang. Itu lihat Abang. Itu Bang Mali, temennya Abang lo. Itu motornya. Udah naik lagi. Itu Mali, ya? Bang, turunnya Mali, Mali, Bang. Ngapa gitu? Tidur di situ dia. Bang, takut bang, bang Mali udah mati bang, takut bang. Lagu lu, lu kata aja pengen jikep gua lu. Bang Mali bang, mati bang. Mati. Bang, gimana sih bang, tolongin bang, kesian bang. Enggak ada, bukan apa nih. Mendingan begini, kita jangan pegang nih. Kalau kita pegang, nanti dilihat aja, wah. Bukan tangan siapa? Hah? Tapi kesian bang, ada yang nolongin. Ya lu tolongin dia, gua enggak. Gua takut. Enggak deh bang. Ya deh bang. Ya bang. Bang, kita cabut aja yuk bang. Apa yang dicabut sih? Ya kita. Belum apa-apa. Bang, jangan tinggalin bang. Aja lo, benar-benar jadi musuh gue lo. Lagi gue hidup, gue lo katain terus. Gigi gue lah, mulut gue lah. Sampai gue udah mati lo masih jelek-jelekin gue. Awas lo pembalasan dari gue. Awas lo pembalasan dari gue. Gue mesti ngatasin semuanya nih. Itu Ansip yang gak punya si Umi kan.
Mudah-mudahan aja dia mau nolongin gua. Kok gua jadi merinding ya? Waduh. Ini apaan nih? Hah? Wah, ini bukan tukang ojek yang giginya tonggos. Lu gak usah ngomongin gigi gua yang tonggos. Urus aja mayat gua yang benar. Pantesan tabrakan. Giginya gak dimasukin. Waduh, kesian banget. Udah tua, belum kawin. Matinya tragis banget. Wah, gua mesti tolongin dia nih. Gua mesti kuburin sekarang nih. Cuman gak mungkin gua bawa sendiri nih. Baik, bener lu jadi ansip. Berarti gua gak salah naksir anak lu. Belum gua jadi bakal mantu lu. Gua mesti panggilin orang kampung dulu nih. Masih ngelewein aja. Mama Lia meninggal, Pe. Sebenarnya dia baik. Kemarin dia mau nganterin Umi sama Oto. Tapi Uminya nolak, Uminya gak mau. Ya udah, lu jangan sedih deh. Emang udah takdirnya begitu, mau dibilang apa udah. Lu sih nih, waktu Bang Mali masih hidup, lo kagak mau dianterin kemana-mana. Jadi kan sekarang Bang Mali udah mati. Ntar kalau sewaktu-waktu Bang Mali mau nganterin lo, lo mesti mau. Kamu nge, pembalik mati, kamu nge dengan nge. Ngomong apa sih lo? Tuh, tidur, tidak balik kembali. Padahal lo minta bonge, kamu nge. Wah, lo jangan kurang ajar lo, Tun. Masa lo nyumpahin si Mali jadi hantu sih lo? Mes. Nah, yang tadi pagi nih. Oh, yang pagi. Ini air saya nih. Iya, Teh. Masa air kecoa? Udah, lu jangan kurang ajar. Nggak boleh lu ngomong begitu. Hah? Si Mali kagak jadi hantu aja nih kampung. Udah serem digodain sama kuntilanak. Bagaimana dia pakai jadi hantu? Ah, udah aja air aja cukup segala putuk. Bukan yang ngomong kue putu, bukan. Ah, kuping lu aja yang somplak. Orang ngomong hantu, lu bilang kue putu. Jangan takut sama si Mali. Lah si Mali gue hidupnya aja gue berani, apalagi matinya. Paling giginya serem gitu. Kalau Mali jadi hantu. Aduh, kak. Tonton, ngapain lu peluk gue? Sosok lu. Ya kamu gue siram nih. Ya udah deh, kalau nggak ada yang mau dipeluk sama Atun, Atun lu otak aja sini Ton. Otong masih mau hidup kok? Jangan po. Ya udah Ton, tapi ntar kalau misalnya Otong mati, Atun janji mau dipeluk ya sama Pak Atun ya. Tapi Pak Atun itu kenapa gue gak bisa ngelupain si Runir ya? Biar kata gue udah mati. Tapi waktu dia datang, gue resep sama dia. Soalnya dia cakep sih. Halo Bang. Bang, bangun sih. Bang. Lah, ada motor jalan sendiri. Jalan sendiri gimana? Gue si Mali Bang, si Mali. Masa lu gak kenal? Lu kan dulu pernah naik ojek gue, Bang. Astagfirullahaladzim. Motor ojek hantu. Motor ojek hantu. Motor ojek hantu nenek lu. Gue kan udah mati. Berarti ini motor ojek hantu dong. Emang gue pikirin. Asal bodo amat. Mendingan gue lupa si Umi. Mana motor hantunya, Bang? Tadi gue liat di situ. Kok sepi? Pasti di dalam rumah nih. Umi. 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 Siapa yang manggil? Itu kan motornya. Bang Mali. Bang Mali. Kok dia kagak lihat sih? Astagfirullahaladzim. Dia udah meninggal.
dia takut. Bapak! Ya kabur. Gabeknya gue nih. Itu motornya Bang Mali, Be. Iya, Be. Aduh, ada dorongannya, Be. Aduh, ini bagaimana nih? Kalau si Mali kentayangan sini, aku bertanggung keluar malam dong. Tapi kan baru jaga malam, iya, Be. Aduh, habis gimana dong? Kita tidak bertiga nih. Bate, tuh bang ada di Bill. Bill, narik berapa hari ini sepi nih, selama Mali mati aja nih. Penumpang pada takut kali ya. Bade, 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 sepi, tidak baru, sepi banget. Boro-boro, udah nggak bakal berani tukang pisang goreng lewat. Nggak ada pisang goreng. Bade, apalagi bubur. Bade. Ada macam-macam aja lo. Boleh lo. Lagu apa lu kayak bocah kan? Apa? Jadi monyong, udah jadi pocong. Masih itu bau, mulutnya aku udah mati, mungkin bau. Apa le? Dasar anak bego, motor giginya masuk di bawah. Abul sono lo semuanya, di pangkalan gue yang nungguin sendiri. Mak ada-ada aja sih, siang-siang balong begini pengen makan pizza segala. Atau jadi kepol kan harus. Kode. Anterin Atun dong, Bang. Ke mall. Kebo beranak. Emang Atun kayak kebo beranak ya? Ada satu lagi tuh. Nah, yang ini agak susah nih. Mesti kenceng manggilnya. Bang Bolor! Siapa yang manggil gue ya? Suaranya yang manggil. Bang Bolot! Bang Bolot! Anterin Atun ke mall! Kuntilanak! Kuntilanak! Halo! Halo! Ini lempar-lempar siapa sih lo? Saya kuntilanaknya. Lo ngarang lo ya? Di mana-mana kuntilanak tuh malam. Mana ada kuntilanak keluar siang-siang? Ngarang lo! Emangnya kenapa? Ya terserah deh, lo kuntilanak deh, biarin aja. Emang lo pikir gue takut sama lo? Nenek gue aja yang 40 kali lebih serem, gue agak takut. Tapi lo nih, lo biangnya yang bikin laki-laki sini semua takut sama gue. Ngerti gak lo? Mesti kasih pelajaran. Ayo, sini lawan Tatum. Ayo, sini lawan. Lo... Anak puyeng lo. Emangnya lo gak
gak takut apa sama gue. Sian lo ya kuntilanak ya. Udah budek, jelek lagi lo. Gue udah bilang sama lo, gue kagak takut. Nenek gue aja serem kagak takut gue. Hah? Sini, gue hasil aja dari sini ya. Sini. Ampun. Ya lu gila. Kuntilanak tuh jatahnya malam, siang-siang keluar. Sinting. Aduh, gimana ya? Atun harus tetap ke mall nih. Kagak ada ojek lagi. Ke pangkalan kali ya. Masih ada yang nongkrong. Yaudah deh. Tom, temenin ya babe lu ntar ya. Lagian babe aneh-aneh aja sih. Masa Ronda ditemenin anak kecil? Iya, lagian si babe. Ntar kalau si Otong nemenin babe yang Ronda, Umi sendirian dong di rumah. Ya kalau lu kan lain, Mi. Lu kan orangnya pemberani. Sekarang lu bayangin, kalau gua gak dinas tar malam, gua bisa dipecat sama Pak Lurah. Lu mau berdua makan pasir? Iya juga ya. Ya udah deh, Tong. Lu temenin babe yang Ronda. Mpok berani kok sendirian di rumah? Mpok lu kasih. Otong si Ogah ya, Ronda kagak dikasih upah. Goceng dulu. Same banget memang lu kalau soal duit lu. Gak mau ngasih ya udah. Mau. Tolong lagi gua ambil. Hati yang biru deh, iya ya. Oh iya, tapi lewatan ya, Be. Ayah minta goceng, Be. Ini 500 perak. Dapat apaan 500 perak? Duit bukan? Iya. Nah iya. Awas lo, gak nemenin gue dinas ntar malam lo. Gak boleh main bole lo. Ya Be, jangan ancam dong, Be. Alah, lo pegang-pegang. Lo gak mau gue colok lo mati lo biar loncat. Kupe, dapet apaan nih? Tau nih. Ada yang ngojek, tapi kok kagak ada orang sih? Bang! Ojek, Bang! Ada kulkas dua pintu. Gue ngapain kemari-mari lu? Untung lu gak lihat gue. Gak bakalnya gue mau narik lu. Ya, itu motor kenapa nyala sendiri ya? Ya, motor-motor gue gak usah ngapain lu. Itu kan motornya Mali. Ojek hantu! Udah badannya kecil. Lu bener pohon-pohonan. Ampus lu. Nggak beranak di situ nggak bagus lu. Tong. Ini kita mesti punya strategi nih buat ngadepin kalau kita ntar ketemu kuntilanak. Bagaimana caranya itu yang penting. Be, ayo mau nanya, kuntilanaknya cakep apa kagak, Be? Kalau cakep, mending babe kawinin aja. Kan babe udah lama ngeduda. Muka gila lu babe, lu suruh kawin sama kuntilanak. Lu pengen punya adik terbang. Ya nggak gitu juga sih, Be. Tapi kalau kuntilanak dipantek kepalanya sama paku, kan jadi cewek cantik, Be. Ya enak aja lu ngomong, lu pengen punya mak palenya ada pakunya. Gak bisa kondangan mak lu, masang kondenya di mana ada pakunya. Ya belagu, mending babe laku. Lu yang gak punya pikiran, babe lu suruh kawin sama kuntilanak lu. Udah nyanyi. Ntar dulu be. Apaan sih? Omongan kita kan belum kelar. Omongan apaan? Masalah strategi kalau ketemu sama kuntilanak. Kalau ketemu sama kuntilanak? Udah ntar lu nete aja sama dia. Ih babe jahat. Gak takut deh kok ketemu ojek hantu. Lu jangan nyebut-nyebut ojek hantu lo. Kalau nyebut-nyebut begitu sampe juga lu manggil. Nah lu, suaranya tuh. Suaranya lu sih lu sebut-sebut lo. Ayah gak lu manggil, Be. Suaranya, aduh ampun ojek hantu. Ojek hantu. Ampun. Jangan gangguin gua sama anak gue ojek hantu. Sudah kepala tutup, mata tutup. Bau. Kedek baul, pamer lo. Pea lo. Kue lo hatu. Pea! Alhamdulillah. Untung tuh gua gak nyebut ojek hantu tuh. Ya! Babe gak pernah ngomong ojek hantu. Aduh, gua ketelepasan. Suaranya lagi. Aduh, ojek hantu. Jangan gangguin gua sama anak gue. Aduh, ampun. Ngapain, Hansip?
Lu ketek cowoknya. Aduh, ampun ojek hantu. Bang Kumis. Wah, bulu ketek apa begitu? Bau lagi. Umi mana Umi? Gak. Makasih banget. Anjir. Alhamdulillah. Untung dia gak apa-apain. Be, kayaknya barusan kayak suara Bang Bulat deh. Terus yang sebelumnya kayak suara Bang Kubil. Ah, lu agak lu kayak berani aja lu ah. Babe agian, udah ketakutan duluan. Lu kalau berani ngapain lu tutup mata lu? Ya be, ay kan anak kecil, gak babe sih. Masa penakut? Mana kumis doang? Ya be, asyik kan gua juga orang, penakut gak ada urusan. Ya udah ayo. Sono kemari. Sini. Aman. Kumis tak ada di rumah. Berarti Umi sendiri. Itip. Tadi gak mari. Umi bobo. Boleh Umi. Kesempatan nih. Gua ngintip Bang Kumis sama Jotong Ronda. Gua ngintip. Kamarnya belum mana ya? Enggak sini apa belah sono? Oh, belah sono. Babe jadi malu. Gara-gara ojek yang dua tadi, Babe sangkain ojek hantu. Babe ngapain ngomong ojek hantu lagi, Be? Ntar kalau ojek hantunya datang lagi, ayah kagak tanggung jawab ya, Be? Ya, nggak bakalan dibalik lagi. Kalau dia balik lagi, nih, lihat nih. Se, sreng, sreng. Angus. Nggak bakalan dibalik lagi. Ngacu aja. Be! Itu kayaknya suara motor ojek hantu deh, Be. Ayah takut kamu lihat, Ah, norak lu pakai nutup mata. Lihat nih, Babe lu nih, gak bakal pakai nutup mata nih. Urusan apa? Nih, percuma nih. Bulket. Itu suaranya makin dekat, Be. Kayaknya motor ojek hantu deh, Be. Be, balik ya, Be. Kagak, mana sih? Itu, Be. Kubil udah duluin dari jembur. Apa dia? Bagel lu. Siapa di luar? Paling. Maling. Boleh. Gue cuma nengok doang. Kagak mau pergi. Nggak dibatuhin deh. Tapi. Pali, kabur. Astag lo, kalau gua nggak bakal lo
Lu doang ngintip. Gue juga kan pengen. Mulus banget. Siapa? Bolot. Kucing. Kucing. Sekarang lu takut lu rasain lu. Buset. Itu mau dari mali tuh. Pasti nih malinya gak sini. Hantu mali nih. Si budek. Cantik nih, Be. Taruh. Kayaknya dari pundaknya gue kenal nih. Ini siapa, Be? Cicek, lu colek. Colek pundaknya, colek. Gak apa-apa. Kagak apa-apa. Mbak. Dengan juga gue ngintip si Umi. Abang datang, Umi sayang. Suara motor lagi. Yang ini pasti motor hantu. Sekarang gue bisa. Benar, Umi. Umi kan gak jahat sama kamu. Gue tahu, Umi gak jahat. Tapi kan gue kangen sama Umi. Pengen meluk Umi. Apes, gue apes. Lagi masih hidup gak bisa nyium. Apa udah jadi setan masih kagak bisa juga. Duh, gimana ya caranya supaya saya bisa meluk dia? Bagaimana kau jadi tempat tidur? Nah, ini pasti dia tidur. Kau dia kencing. Ribut. Aduh. Apa nih? Ayolah, macam-macam aja. Nih komik pakai ada setan. setan lu denger ya. Lu mah kagak lucu. Kalau gua tuh lucu. Macam-macam aja lu. Kampung kita udah kagak aman. Iya bang, bener bang. Iya, bener kan? Ya. Aman. Kampung kita udah berubah jadi hantu. Iya, bener bang. Iya, bener ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nih kampung jadi makin serem. Mencekam, menguras, mengepel. Iya, maaf. Maksud Atun jadi makin serem. Udah gitu, tukang ojek yang makan di situ. Gak ada yang mau jadi pacarnya Atun. Yeah. Nah, sedulur. Kayak pasti gara-gara ada motor ojek hantu. Iya, betul. Iya, kayak gue. Ini gara-gara dia. Semua orang pada takut keluar malam. Iya, enggak? Iya, betul. Udah, gini aja.
kita tutup aja itu panggilan ojek. Benar enggak? Benar. Pokoknya Atu setuju banget. Emang benar, di tempat makin lama kampung makin serem aja. Apalagi nih ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau gitu, kita hancurin aja ya. Sabar. Begini bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau seandainya pangkalan ojek itu ditutup, itu berarti matiin mata pencarian orang. Udah ya Bang Kumis, kagak usah banyakan ngomong. Tuh, lurusin aja bulu ketek lo. Mau banget. Mau. Yaudah ya, lagian juga itu tempat harus cepet-cepet dibasmi, dihancurin. Soalnya warga makin resah, tahu kagak lo? Lagian juga tadi kan gue udah bilang, kalau tukang ojek yang ada di sana kagak ada yang mau sama gue. Lagi mani gue. Ya udah, kalau usah kebanyakan ngomong, sekarang kita hancurin aja. Bau. Ih, makin deket makin bau. Mendingan lurusin aja tuh bulu ketek ya. Yaudah yuk. Waduh, kesian juga kalau pangkalan ojek ditutup. Hancur mata pencarian orang. Susah dibilangin lu, Tun. Model lu tuh ke ember mayit. Waduh, Dut. Jangan boka-boka nene dong. Kerja baru ada tarak. Udah mada pada lari sebelum. Biarin gua anterin satu-satu nanti. Bukan, gimana sih? Satunya bot, satunya ngomongnya gak jelas. Asal lo berdua tahu ya, kita kesini itu mau ngancurin pangkalan ojek. Soalnya warga pada resah, pada ketakutan sama hantunya si Mali. Tau? Wah? Tadi Mali, gini Mali gini. Apaan sih? Bukan lo, Budi Mali. Bukan. Lo semua gak ada yang mau sama Atun. Coba! Pergi! Kok dihancurin? Tadi yang menang-menang itu aja. Duh! Lo gak percaya sama lo! Lo gara-gara gilut! Percaya lo! Pek-pek-pek tuh! Kalau lo mau, lo ah. Berapa hari ini, Bang? Saya bingung usaha. Coba Bang pikir pangkalan ojek saya tuduh berak-abrik begitu. Saya mau usaha di mana? Tobes, betul. Tempat ada ojek, doga. Tapi ada ojek. Udah gua gak ngerti ya omongan lu. Lu ngomong aja sama semut, ah. Tapi ada ojek. Siapa yang ngerti kok ngomong lu begitu? Minum tuh air-air aja tuh. Dan pada berbut. Minum. Pak Kacit. Ngapa segala tangan anak gua lu saup. Manis. Tabarik. Iyanya gua mah. Bukan ini mah pahit. Iya, manis. Udah sekarang begini aja ya. Ini pangkalan ojek lo gak bakalan diubrak-abrik sama masyarakat. Bagaimana caranya supaya hantunya Mali gak kelilingan nih di kampung? Iya Bang, saya gak rasanya jadi sedih gitu. Kawan saya namanya udah gak ada. Ih, apa aja kamu? Sedih sih sedih, ngapa jadi anak gue yang lo tegrep? Biasa tuh, Pak. Masa ganjenan tua-tua. Tepis, tak kocet tak punya itu beda. Nah sekarang begini, caranya bagaimana nih? Supaya hantu Mali gak muter aja di kampung. Itu yang penting kita pikirin. Ya saya sih begini Bang, ya kalau penting mah kalau abang nerimain. Kan saya tahu sendiri, usaha saya ngojek, ya enggak? Nanti buat sewaktu-waktu ngempanin umpamanya buat ngasih makan. Ini si Umi bagaimana saya? Yang suruh ngempanin Umi siapa? Hah? Ini gue lagi bicarain soal hantu. Bukan anak gue mau kawinin sama lu. Ya syukur kalau gitu. Syukur bang. Dari mana? Gue sampai kapan juga gak bakal punya mantu yang kupingnya somplak. Tuh, betul. Kalau topetnya terima, kalau terima gue.
Kagak, dua-duanya gak bakal gue terima. Yang ngatur lidahnya pendek atau kupingnya somplak. Ya sekarang begini bang, tanya aja cuminya mau apa enggak gitu. Jelas gak mau. Kalau kita lagi bicarain hantu, apa lu jadi teman anak gue? Ya syukur kalau gitu dah. Betul be, insya Allah kalau hantunya Bang Mali udah tenang, dia kagak bakalan lagi deh ngegangguin warga. Itu sih bisa diatur. Urusan tanggal, hari, sama hiburan itu gampang itu ya ngebil. Masa bodoh, ini yang dibicarain hantu Mali, bukan soal hiburan. Gue gak bakal mengawinin anak gue sama lu, tahu? Dia mau sama saya. Bodoh. Ah, payah banget. Tau ke emosi, tau usah emosi, pala botak, tau usah emosi. Gue biar gak emosi gak mau digundul. Orang udah tua budeg. Kebangetan banget orang sini. Pangkalan ojek dirusak begini. Siatun orang apa bukan sih? Kagak jelas, kayaknya gorila tuh orang tuh. Gedenya mah pantes. Gua enggak terima. Si Atun sama orang sini harus terima pembalasan dari gua. Beuh, lu, gua makan lu. Udah pasti, Bang. Ya. Iya. Tapi kenyang banget. Hah? Iya. Iya. Hah? Itu bukan? Hah? Ojek hantu! Sialan lu. Gue lu bilang setan, lu kali yang setan. Lu terima pembalas darah gue nih. Ampus lu. Emang piring doang kena baskom, pala lu kena baskom. Nih satu lagi nih. Makan tuh. Ini palanya kena ember. Emang cucian doang dalam ember. Pala lu kena ember. Pokoknya lu biar mampus, gantiin gua lu. Bang, Atun tahu abang tuh didesek sama nyak babenya abang buat kawin kan. Ya udah, abang langsung aja ngelamar Atun. Gimana ya? Ya udah deh bang, kau gak usah gimana-gimana, langsung aja ngelamar. Soalnya bang ya, Atun bilangin kalau ngelamar Atun, abang dapat hadiah. Bisa gelas, bisa piring, bisa garpu, bisa juga voucher handphone bang. Mau ya bang? Ya, gimana ya Atun ya? Sebenarnya abang mau nikah sih. Lo jangan salah paham dulu ya. Sebenarnya Nya sama Babe itu udah mesen. Kalau abang sini sama Marsia. Hah? Maksud lo? Lo jangan sembarangan ngina gue ya. Lo pikir gue apaan? Gajah Lampung, setan belaok, sarap lo. Jangan kegantengan deh lo. Gue aja yang cantik gini gak sombong. Meskipun di sana no, di luar sana no, banyak banget laki-laki yang pengen ngelamar gue. Emang ada yang mau tuh? Kagak. Iya, kenapa ya? Kok gak ada cowok yang mau sama Atun? Abang datang, sayang. Ada suara tuh. Siapa ya? Aku, Atun, calon suamimu. Calon suami? Kutil! Gue udah kagak butuh lo lagi. No, di luar sana calon suami gue udah nunggu. Bisik! Inggir! Set! Paling juga setan yang demen sama lu. Kayaknya keren juga nih cowok. Abang bener nih, demen sama Atun. Iya sayang. Yang bener bang. Bener. Mama, 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 Mama
Iya, gua si Mali. Abang kan udah mati, Bang. Bang, jangan pegang tangan Atun, Bang. Jangan pegang Atun, Bang. Dengar ya, siapa yang megang elu? Elu kan yang rusak pangkalan ojek gua. Iya. Sekarang lu terima lu pembalasan dari gua. Sekarang lu harus ikut gua. Iya, Bang Mali. Ngomong-ngomong, gua ganteng kagak? Pasti Bang Mali itu paling ganteng dari semua cowok di dunia ini. Bang Mali yang paling cantik. Alah, bolong lu, bohong lu. Enggak. Bener lu suka sama gua. Iya, Bang. Gua enggak boleh nginjak tanah. Sekarang lu harus gendong gua. Atun gendong Abang? Iya. Gak kebalik, Bang. Zamannya kan udah lain sekarang. Lu mau gak gendong gue? Iya deh, apa sih gak buat Abang? Iya, Bang. Abang beratnya berapa sih? Ya, sedikit cuma 400 kilo. Sama ya, kayak Atun. Yaudah ya, Bang, ya naik ya. Tapi kira-kira kalau kelamaan gue digendongnya, lu meleduk gak nih? Enggak, dong. Apa sih gak buat Abang? Siap ya, Bang? Mari ah. Anda berdua ya. Assalamualaikum. Salam. Gila lu gini hari udah nyampe lu. Emang lu sangka rumah gua ini pangkalan ojek lu yang baru? Ya, anak muda namanya. Muda dari mana lu tuh bangke begitu? Bang. Umi ada rumah. Keluar. Tidur. Keluar. Bangunin dong. Dah, bangunin orang lagi keluar. Siapa yang ketemu? Masa bodoh ah. Orang lagi keluar bangunin. Pengen ngobrol bentaran ya. Mau ngobrol sama siapa? Uminya lagi keluar, makanya kalau pagi ini kuping pakaiin serbet gituin tuh diremaur dalam-dalamnya. Oh, mandi. Ada hantunya Bang Mali sama si Umi di sana. Ah, masa iya kan Bang Mali mati? Ada apa? Ayo sama Umi sama Atun. Bang Mali kan udah mati. Ada apa sih? Hantunya Mali dia lihat. Telepon aja. Hantu ditelepon. Apa hubungannya sih? Kebakaran. Hantu Mali. Telepon aja, Blangwir. Telepon apaan, Blangwir? Emang kebakaran? Hantu Bang Mali dia lihat. Udah berapa rumah yang kebakar? Masa bodoh. Biji mate gua loncat. Pokoknya Atun akan menghabisi semua orang yang jahat sama Bang Mali pada saat Bang Mali masih di dunia. Setuju. Tuh, yang palanya lengar kayak lapang bola. Cek, matiin ya kalau merah. Emas putih jangan. Siap Bang Mali sayang. Ayo. Cek, matiin. Aja terus. Setuju. Nah, mampus. Ini gebukin juga kita, Be. Aduh, enggak. Tenang. Keluarga Bang Kumis enggak saya ganggu. Soalnya keluarga Bang Kumis pernah nolongin saya waktu saya tabrakan motor sampai mati. Yang penting kawinin saya. Maksud lo? Sama si Umi. Enggak mau, Be. Bang Mali kan udah mati. Bang Kumis. Dengar lamaran saya. Saya udah enggak betah. Saya mati sampai sekarang saya belum kawin. Kalau saya udah kawin, saya janji saya enggak akan ganggu orang kampung sini. Itu pikirin sama sekarang. Udah diam sini ya. Aduh. Ya pingsan deh. Tadi di bawah si Atun. Sama yang bawa orang berat kayak gini. Lu aja yang ngurusin. Aduh. Ya elah. Tuh bangun, Tun. Tun. Ngapain sih di sini, Tun? Aduh, bangun berat banget. Aduh, bangun berat banget. Aduh, gimana nih? Aduh, bangun, Tun. Sial banget. Cakep yang nemen sama gua, sama gajah bunting itu. Abang kok ganteng-ganteng sendirian aja? Sebenarnya Neng, abang ini lagi nyari pacar, Neng. Saya juga belum punya pacar kok, Bang. Waduh, sama dong, Neng. Kita sejodoh, sama-sama jomblo. Saya mau kok jadi istri abang. Abang kan belum nanya. Udah mau jadi bini abang aja. Wah,
Jangan-jangan lo udah kebelet mau kawin kali ya. Malam ini juga gak apa-apa kok, Bang. Malam begini? Neng, malam begini mana ada penghulu yang mau nikahin kita? Ada, Bang. Penghulu yang bakalan nikahin kita ada di kuburan, Bang. Hah? Serem amat. Masa kita kawin di kuburan? Kan rumah saya di depan pohon besar kuburan. Ayah, saya. Tolong, tolong. 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 Bang, ayo dong, Bang, nikahin saya. Tolong. Kebun kembang. Tun di mana, Bang? Tenang, Tun. Lu kemari diantrin ame hantu Mali. Bang, takut, Bang. Tun, lu demen banget melukin lagi sih, ya? Bilang aja, Babe juga pengen dipeluk, kan? Enak aja lu, siapa yang mau dipeluk maupun sengon. Awas sama nebu banget sangit tuh aja. Dong, lu kayak kagak tahu aja. Kan bapak lu udah lama jadi duda. Jangan pun lagi berupa manusia. Pengki di kapur dilendotin. Antun bukan pengki, bakul. Udah, jangan pada ribut. Sekarang kita harus cari akal. Gimana caranya supaya kampung kita ini aman dari motor ojek hantu? Gimana caranya ya? Tolong! Tolong! Kuntilanak! Kuntilanak, tolong! Kuntilanak? Kuntilanak? Mau bunting? Bukan ini! Kuntilanak ada yang teriak! Bunting lagi ya! Mau beranak? Ya, ilah si bolot! Ada yang teriak kuntilanak itu di luar! Pendapat saya kan dia belum punya laki. Dia bukan bunting, gemuk. Bodoh! Siapa ngurusin atun bunting? Orang ada yang teriak kuntilanak tuh! Umi punya ide. Gimana kalau hantunya Bang Mali kita jodohin aja sama si kuntilanak itu? Oh iya, setuju, Kak! Ide bagus tuh. Cuman permasalahannya, siapa yang mau ngerayu kuntilanak nih? Gak setuju. Gue gak setuju. Gak setuju. Nih bagaimana? Mau gak dengerin ide gue nih? Iya. Hantu Mali kan belum punya bini. Oh. Kuntilanak pasti belum punya laki. Iya, benar-benar. Apa salahnya nih antara hantu Mali sama kuntilanak kita jodohin? Tadi kan ngomong begitu. Emang ngomong begitu? Cuman permasalahannya kan saya tanya nih, siapa yang mau ngerayu kuntilanak? Lu gak setuju mulu sih. Lah setuju! Setuju, ini lagi dibicarain itu. Sobek tenggorokan gue deh. Ini kira-kira bagaimana nih caranya? Udah deh, Bang Kumis. Gak usah khawatir. Kalau masalah kuntilanak, biar Atun yang ngurusin semuanya. Gue gak sanggup kalau gue. Abang Bolot, kenapa lagi sih gak setuju? Nih, lu turutin nih kata gue. Bagaimana kalau si Atun yang ngerayu kuntilanak supaya mau sama hantu Mali? Makanya kalau kuping tumpet dengerin dulu. Bab, kalau kuntilanak sama Atun pasti takut. Lebih serem kuntilanak daripada Atun. Ini si Atun, Atun ngerayu. Ngerayu kuntilanak supaya mau dikawinin sama hantu Mali. Atun yang ngomong. Atun aja yang ngomong. Lu pecahin aja pale gue deh, Lot. Tuh, Bang. Mendingan Antun pisan lagi. Aduh, cewek yang kemarin serem banget sih. Aduh, gue takut nih. Mau lari kemana lo? Mau lari lagi lo? Ayo lo, tangkap lo kan sama gue lo ya. Gak bisa lari kemana-mana lo ya. Ayo, mau lari kemana lo? Ampun, Bang, ampun. Apa lo kata? Abang, aduh, kesian banget sih lo. Kemarin budak, sekarang mati lo kotok. Gue ini perempuan cantik, Atun. Panggil abang lagi lo. Iya, ampun po, ampun. Saya janji deh, janji gak akan ganggu po lagi. Abis mukanya po lebih serem dari muka saya. Kuntilanak, gua tuh kemarin mau ngomong serius sama lu, bukan mau ngehajar lo. Tapi ada satu syarat. Emangnya saya mau disuruh apa? Nah, itu dia. Gue mau nyuruh lo kawin sama hantu Mali. Hah? Hantu Mali? Iya. Aduh, Po. Jangan dong, Po.
Mali kan jelek banget. Mukanya, mulutnya monyong, giginya monyong semua. Nanti kalau saya dicium bibir saya bisa sobek. Eh, Be, lu gak usah kebanyakan ngomong. Pokoknya lu mesti kawin ya. Jangan macam-macam lo. Kalau gagak nih, tiap hari gua hajar nih. Mau lo? Hah? Gua aja mau lo. Enggak, Bu, ampun. Idi. Mau ya? Saya mau. Buset, siapa tuh berat amat sih? Ya elah nih bawel banget, kok dilanak. Ya berat lah, badan gua aja berat lo. Mau ya? Iya mau. Bener mau? Mau, mau. Kawin ya? Kawin. Biar kata gua udah mati jadi hantu, gua yakin gua bakal punya bini. Bang Lali. Ngagetin aja lu. Kenapa sih? Maaf. Maaf, maaf. Ih, abang. Kenapa? Saya mau ngomong penting banget sama abang. Perlu penting apa sih? Saya mau ngelamar abang. Ngelamar gue? Enak aja lu. Gue mati aja gara-gara lu. Eh, abang gimana sih? Itu semua kan karena Kunti memang cinta sama abang dari dulu. Abangnya aja gak tahu. Jadi dia ngalingin gua apa lo? Lu kan awak lu kayak pagar. Jangan berisik, jangan berisik, jangan ketahuan. Ngintipnya jangan berisik, jangan ngomong mulu. Lah lu ngomong aja. Kalau dia tahu, dia nengok. Bang, lu ngomong, lu ngomong. Abang, aku juga ngomong aja nih. Gue lebih cinta dari Umi daripada lu. Ya, tapi kan Umi masih hidup. Kita kan udah jadi makhluk halus. Abang jadi hantu, Kunti jadi kuntilanak. Cocok kan? Gua ngintip sini. Kayak gini dari sini kelihatan. Kelihatan. Gua pindah. Anak gua aja sih lu ikutin apa? Gila. Yang berisik. Lunya. Ya. Kedengeran nih malah antre. Berisik banget sih. Kalau keadaan terpaksa, tidak apa-apa deh gua kawin sama lu. Duduk, duduk, duduk. Rambutnya ke belakangnya dong. Nah. Eh, dimucium. Setan, Manda. Setan, emang gua setan. Jadi begini, Mali. Lu bisa kawin sama dia karena jasa gua nih rame-rame. Ya, kayak penguluk lo. Waduh, ngelihat lo gue jadi ngiri nih. Gue jadi pengen nih. Gue gimana nih? Tuh banyak pilih aja. Ya udah deh, Bang Kumis. Nggak usah mancing-mancing. Udah aja, maatur. Biarin dah ampas-ampas deh. Sini dong. Gila. Bisa banget ngaturin dah, Bang Kumis. Setan sama setan. Bang Kumis maatun. Bisa banget ah. Berarti saya sama Umi. Jangan lupa nonton layar komedi. Beragam problema hadir sehari.